sedikit kecewa karena Abdul hadir di sini tapi dia belum pernah nonton film saya satupun. Mungkin mungkin karena kamu masih di Australia kali waktu itu. Kamu datang ke Bali kapan? Dari Australia itu pindah ke Bali gitu. Udah masih kecil sih. Mau masih kecil banget. Oh, oke. Jadi harusnya lu udah nonton dong. Mungkin sepintas nonton cuman enggak. Atau jarang nonton film Indonesia? Enggak juga. Oh. Cuman nggak nonton yang ada guanya aja. Karena aku juga nongolnya cuma 2 menit. Kalau kedip lo ketinggalan. Jadi selain kalo... ini saya nonton. Benar ya? Tak saya ulang-ulang. Itu termasuk vintage filmnya. Soalnya film lama semua. Ada foto. Aku pengen kasih lihat foto kamu. Ini kayaknya foto. Ini foto sudah lumayan lama. Oh. Ini untuk ibumu ya. Ini mungkin kemarin pas Mother's Day. Ini kapan kamu kasihnya? Itu udah lama. 4 hari yang lalu. Ini baru 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Oh, bukan pas Mother's Day ya? Bukan. Kamu tuh sama ibu kamu masih deket. Dekat. Dari kecil tuh memang deketnya sama mama. Iya. Ini manggilnya apa? Umi. Umi. Dari kecil memang deketnya sama Umi. Iya. Deketnya dalam arti waktu masih kecil pasti kemana-mana dibawa. Tapi pas sudah remaja gitu curhat-curhat ke Umi juga. Enggak juga sih. Jadi sebatas kayak, bukan sebatas, sayang banget yang diprioritaskan itu Umi gitu. Jadi kayak banget sih. Yeah. Ya begitulah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena maksud aku oke, memang anak semua pasti sayang sama orang tuanya. Tapi kayak tadi kan Abdul bilang yang diprioritaskan itu Umi. Itu karena apa? Kamu dikasih tau apa waktu kecil atau pernah ada kejadian apa atau kenapa gitu? Enggak sih, karena mikirnya kita semakin dewasa, ya ini waktunya kita bisa balas budi ke orang tua yang udah besarin kita, itu aja. Jadi apa yang kamu kerjakan sekarang basically untuk Umi? Iya. Terus kalau kamu ada pasangan, ketemu orang baru dalam hidupmu gitu, itu pasti dikenalin ke Umi? Ya harus lah. Tapi Umi tuh galak gak sih? Sedikit. Overprotective gak sih? Lumayan. Kayak gimana? Banyakan milih sih. Jadi sekarang kalau dikenalin gitu suka ini, kayaknya gitu-gitu? Iya. Ya wajar sih orang tua kayaknya gitu. Tapi pernah gak kamu suka banget sama seseorang dikenalin tapi Umi bilang, no, I don't think so. Pernah. Terus kamu gimana? Nurutin? Apa usaha? Ya udah, usaha dulu. Tapi kalau udah enggak ya nyerah aja. Nyerah. Nurutin aja gitu. Ih baik banget. Oke banget tuh. Coba ya. Kalau Mumu misalnya kenalin seseorang terus nggak disetujuin, kamu cuek? Enggak, aku usaha dulu juga. Maksudnya aku mau nanya lagi nih loh Bu, itu nggak sesuai dengan apa yang Bu pikir kayak gini-gini. Tapi kalau aku udah usaha tetap nggak disetujuin, ya udah Teh. Soalnya kan kata Ibu, doa Ibu adalah surganya. Betul, setuju katanya. Itu. Iya. Jadi coba menuruti aja deh, apalagi Bu aku. Iya. Lain kali berdua pada main ke rumah aku ya, nanti ngobrol sama Rajata ya. Jadi, gitu, ya kan? Jadi anakku udah 14 tahun, jadi kan you know, dapat influence yang keren kayak gini kan. Oke gitu nonton kan. Hah? Dia lagi nggak nonton nih hari ini, tapi you know, he just come by the house, you know. Okay. Pengen kenal sama Abdul lebih jauh lagi, kita lihat ada beberapa pertanyaan, kita lihat dengarkan jawaban-jawaban dari Abdul. 1-8 silakan pilih. 3. 3. Sebutkan bakat terpendam. Semua orang tahu suaramu luar biasa, nyanyi itu oke, tapi apakah ada bakat yang orang lain nggak tahu? Aku suka gambar. Itu dari kecil. Iya dari kecil. Terus kebetulan main jobnya sebenarnya bukan singer. Dulu aku desain grafis. Oh oke. Okay. Sampai sekarang juga masih freelance sih. Kadang-kadang kalau misalnya ada waktu luang aku gambar. Dan ya sekarang ke switch gitu main jobnya jadi singer. Jadi singer. Ya. Itu kangen nggak sama main job kamu yang sebelumnya si desain grafis ini? Sebenarnya aku masih kayak berkreasi gitu lewat satu platform sosial media. Jadi Instagram punya Insta Stories. Aku bikin instastory yang nggak biasa gitu, jadi di layout, digambar, digabungin dari gif-gif yang ada, terus elemen yang ada juga. Itu bahkan sampai kayak banyak orang yang nanya ini pakai apps apa. Aku bilang manual, mereka bilang bohong. Akhirnya aku bikinin tutorial. Jadi masih terobati ya, walaupun kamu full apa profesinya sekarang bisa dibilang sebagai penyanyi, tapi itu sih masih dijalanin juga gitu ya. Sebenarnya bukan karena basicnya desain grafis, itu kembali ke taste. Jadi udah dibuatin tutorial, orang bisa ngeliat juga gimana cara bikin. Orang bisa belajar juga, jadi bisa berbagi ilmu juga. Iya. Kamu tuh seneng gambar dari waktu masih kecil banget, dikit-dikit gambar gitu. Dikit-dikit gambar. Oh iya? Itu mungkin outlet juga ya, kalau lagi bete, lagi sedih gitu. Iya bener. Gambar gitu. Kebanyakan nonton kartun kayaknya. Oh, kebanyakan nonton kartun. Iya. Ya udah nggak apa-apa, bagus kan nonton kartun daripada nonton film-film yang. Oh, tapi nonton film aku bagus. Wah, bagus. Ya, nggak kartun tapi bagus. Nanti ya nonton ya. Habis ini kita ngobrol lagi sama Abdul.